Jika Anda masih merasa bahwa Ustadzmu benar, Pak Doktormu itu benar dan saya yang salah Silahkan sampaikan permintaan saya terhadap Firanda Saya mengajaknya untuk diskusi bareng Untuk membahas membuktikan siapa yang benar antara saya atau Firanda Firanda mengatakan bahwa Musa, Isa, Usto adalah isi maksur Yang majurnya diirap dengan kasroh mukoddoroh Kita buktikan di mana kita akan bertemu saya siap di Jakarta oke okay, saya siap Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukrulahu ala al-ilham wa ala Sayyidina Muhammadin asrofil Anam wa ala alihi wa sahbihi a'lam amma ba'du Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh subscriber Avanti Channel dan seluruh pemirsa dimanapun berada, saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Ketika saya menyalahkan atau membongkar tentang kesalahan Ustadz Firanda ketika menyampaikan kursus Nahu, banyak dari jamaah penggemar Ustadz Firanda ini yang kepanasan Dan mengatakan Sembarang lah pokoknya Ada katanya Hanya santri emperan Mau melawan dokter lulusan medina Ibarat kambing mau menanduk gunung Dan macam-macam Lihat itu tadi komentarnya yang sempat saya screenshot Sebenarnya simple sih Kalau teman-teman Wahabi ini kan biasanya Teman-teman Wahabi ini mengatakan bahwa uh, Orang aswaja hanya komen tanpa ilmu kan biasanya seperti itu apa yang disampaikan oleh mereka Atau jangan-jangan mereka tidak tahu apa sih definisi ilmu itu Sehingga kebanyakan komennya yang lantur seperti itu Dirinya mengatakan komen harus dengan ilmu Tetapi dirinya sendiri tidak ada bantahan dari mereka itu yang berbobot Yang menunjukkan bahwa itu adalah hasil ilmunya Tidak ada Jangan jauh-jauh sekarang dulu yang kasus Viranda Saya menyalahkan dokter Viranda Kenapa kesalahannya? Apa yang saya salahkan? Ustadz Viranda tidak bisa membedakan Mana isi maksur yang rofa dengan doma muqaddaro Fatha muqaddaro nasobnya Dan ejernya dengan kasro muqaddaro Tidak bisa membedakan mana alif taknis maksuro hanya dilihat alif bengkoknya saja pokoknya ada alif bengkok sudah maksur semuanya dengan uh, majrurnya dengan kasroh mukaddara itu kan yang, yang diterangkan oleh Firanda wusto musa isa musa itu tanda majrurnya dengan kasroh mukaddara ini yang saya kritik ini yang saya salahkan Firanda itu jadi musa isa wusto itu bukan bagian dari isi maksur di depan kalau anda ngerti apa isi maksur apa alif taknis maksuro itu jamaah wahabi ada yang komen bahwa mungkin Nahunya orang Jawa Yang dikarang oleh Kiai-Kiai Aswaja itu tidak sama dengan Nahunya di Arab Saudi di Mekah dan Madinah Jadi lebih percaya terhadap lulusan Arab Saudi Ini orang yang komen menampakkan bahwa dirinya itu tidak tahu sama sekali apa itu Nahu Sehingga dia mengatakan bahwa Nahu yang diajarkan di Jawa itu sama, tidak sama dengan Nahu yang diajarkan di Mekah Madinah, bro. Nahu itu dimanapun, Nahu itu gramatika bahasa Arab. Kalau di Jawa bukan Nahu namanya untuk mengerti bahasa Jawa. Kalau di Madura itu ada pesan Madura Mekarsare lain itu, bro. Jadi gramatika bahasa Arab itu namanya ilmu alat Nahu dan Sorob itu yang ngarang, bukan orang Jawa, bro. Sebenarnya simpel untuk mengetahui mana yang benar Pernyataan saya yang salah Atau pernyataan Firanda yang benar Atau sebaliknya Gampang kalau orang wahabi itu cerdas Kalau orang wahabi itu pinter nggak ngomong sembarangan cuman di komennya itu Coba kalau ingin mengecek Anda itu cek Di ilmu-ilmu nahu -ilmu Di kitab-kitab nahu -kitab itu cek Benarkah Musa itu Tanda khofatnya atau tanda majurnya dengan kasroh mokador, adik saja. sampian itu daripada hanya komin, malah semakin menampakkan bahwa Anda itu tidak tahu, atau bahasa kasarnya, Anda itu bodoh. Gini aja lah untuk teman-teman Wahabi, ya. Gimana ya, saya menanggapi teman-teman Wahabi yang seperti itu, komennya kayak gitu. Gini aja kalau Anda itu merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Dr. Mo, Dr. Firanda lulusan Madinah yang katanya dari sumbernya Arab langsung itu, dari sumbernya Islam di sana langsung yang belajar di negeri Arab itu yang sudah berdapat gelar doktor, kalau Anda merasa itu benar kan gampang cara membuktikannya. Tunjukkan tinggal tunjukkan referensinya bahwa pernyataan Firanda itu benar, yang saya yang salah. Itu namanya kan halu Anda itu. Masih taklid terhadap Firanda, apapun yang disampaikan oleh Firanda benar. Makanya dibela secara membabi buta. Anda itu membela ustad-ustad Anda secara membabi buta ternyata kalau seperti ini. Anda bukan membela dengan ilmu kalau seperti ini. Jadi kalau Anda, Anda merasa benar Firanda itu bela dengan ilmu tunjukkan. Ini referensinya, ini di dalam kitab ini, dalam kitab ini, kitab ini. Betul apa yang dikatakan Firanda kamu yang salah bilang begitu ya kalau hanya komen anak kecil bisa itu salah dokter Viranda benar gimana untuk membuktikannya ya ndak tahu komen sembarangan itu anak kecil bisa <gif> Jadi teman-teman Wahabi ini sebenarnya ini mabuk gelar sih, mabuk doktor, mabuk gelar LCMA. Atau kalau Anda tidak punya kapasitas, ndak punya kemampuan untuk membuktikan siapa yang benar antara saya dengan Viranda, gampang, simple. Telepon Viranda, tahu datang Viranda Ustaz, Anda ada yang menyalahkan ini, gimana yang betul? Kemudian Viranda mengatakan yang saya yang betul, tinggal telepon saya, suruh debat dengan saya Viranda itu masalah ini, masalah uh, Musa, Isa, tanda jernya, tanjaman majurnya dengan menggunakan kasroh mukadarok kan gampang, tapi bukan debat gusir, debat sesuai dengan referensi. Kita sama-sama menunjukkan bukti yang otentik dari kitab-kitab penulis, dari kitab-kitab yang yang membahas masalah ilmu nahu, ilmu alat ini. Jadi kita buktikan. Jangan hanya keluar-keluar seperti itu. Ya inilah sebenarnya orang-orang Wahabi itu mengatakan tidak taklid buta, tapi kenyataannya membela secara membabi buta. Jadi dia tidak tahu bahwa ustadznya itu adalah salah. Kenapa dia tidak tahu bahwa ustadznya itu salah? Karena dirinya tidak punya kemampuan untuk mengukur yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kenapa tidak punya kemampuan? Ya memang seperti itu backgroundnya. Nah, kalau orang sudah seperti itu, orang itu tidak punya kemampuan, tidak usah banyak omong lah. Banyak belajar dulu, itu kata Viranda kan bisa nanti. Tiga bulan sudah bisa baca kitab, buktikan apa yang diomongkan oleh Viranda itu, gampang. Baca kitab itu gampang kok Tiga bulan Tiga bulan Satu jam sehari Sudah bisa baca kitab Coba itu buktikan nanti Kalau sudah bisa baca kitab Apa yang disampaikan Firanda Benar atau salah Yang terakhir Untuk teman-teman wahabi Jika Anda Masih merasa bahwa Ustadzmu benar Pak doktormu itu benar Dan saya yang salah Silahkan sampaikan permintaan saya terhadap Firanda Saya mengajaknya untuk diskusi bareng Untuk membahas, membuktikan siapa yang benar antara saya atau Firanda Firanda mengatakan bahwa Musa, Isa, Usto adalah isi maksur Yang majurnya di Eropa dengan Kasroh Mokodoro Kita buktikan di mana kita akan bertemu saya siap Di Jakarta, oke saya siap Untuk membuktikan Siapa yang salah? Tapi debatnya seperti yang saya sampaikan tadi dengan menggunakan fakta yang valid dengan kitab-kitab yang valid rujukan kitab-kitab ya. Silakan Anda bawa kitab-kitab Anda yang hasilnya dari Madinah mungkin di Madinah itu nahunya berubah. Padahal nahu di mana-mana seluruh Indonesia itu sama. Demikian mohon maaf sebelumnya. minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.